Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Mas Sugeng Seluler. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menonaktifkan mode aman di HP semua tipe Samsung ya. Jadi khusus merek Samsung ini. Oke, sebelum melanjutkan video saya ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel saya ini semakin berkembang ya. Oke, itu lihat di pojok kiri bawah ya, ada tulisan mode aman. Mode aman ini digunanya seperti membatasi kinerja aplikasi ya. Jadi ada yang tidak bisa digunakan kalau menggunakan mode aman ini ya. Oke, untuk menonaktifkannya kita harus matikan dulu handphonenya. Kalau di pengaturan kita cari tidak akan ketemu ya, karena mode aman ini cara nonaktifkan dan aktifkannya menggunakan kombinasi dua tombol. Untuk cara mematikan mode amannya, kita harus menonaktifkan dulu handphonenya ya guys. Oke, kita coba dulu volumenya ini berfungsi atau tidak ya. Ini volumenya berfungsi dengan norm, dengan baik ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu ya. Kita tunggu sampai handphonenya mati total. Setelah handphonenya terasa sudah kondisi mati, kita nyalakan kembali tapi menggunakan kombinasi dua tombol ya. Kita tekan tombol power dan tombol volume bawah ya, yang buat mengecilkan suara. Kita tekan secara bersamaan, lalu kita lepas tombol powernya guys. Oke, kita lepas tombol powernya, tapi tombol volume bawahnya kita tahan terus sampai masuk ke tampilan menu. Kita tunggu. Bila ada pertanyaan, silakan kalian komen di bawah ya. Oke, kita tunggu sampai masuk ke menu. Ya, ini sudah masuk ke menu. Dan alhamdulillah, mode amannya sudah hilang guys. Mantap jiwa, jadi nota.